Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Naslish Kisina binti Muhammad Syukri, pada hari ini akan membincangkan satu topik yang bertajuk Faktor Kerentanan Warga Emas dalam Era Pandemik di Terengganu. Tahun 2020 telah menyaksikan kehidupan sebilangan besar populasi dunia terjejas akibat pandemik COVID-19 yang diisytiharkan sebagai darurat kesihatan awam oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Malaysia juga turut terkesan dengan pandemik ini sejak kes pertama direkodkan berlaku pada Januari 2020 dan bilangannya terus meningkat di setiap negeri pada bulan-bulan berikutnya. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk memutuskan rangkaian pandemik ini. Namun, pelaksanaan PKP secara tidak langsung telah memberi impak yang begitu besar terhadap kelangsungan hidup semua lapisan masyarakat termasuklah warga emas, terutamanya dari aspek daya tahan golongan ini. Menurut American Psychological Association, daya tahan didefinisikan sebagai proses beradaptasi dengan baik dalam menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman atau sumber tekanan yang signifikan atau bangkit kembali dari pengalaman yang sukar. Daya tahan menunjukkan bahawa seseorang mempunyai keupayaan untuk bangun semula dan menunjukkan ketahanan tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, pengalaman peribadi atau persekitaran sosial mereka. Daya tahan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengekalkan fungsi psikologi yang sihat semasa terdedah kepada peristiwa kehidupan yang tertekan, kemampuan untuk mengekalkan kesihatan fizikal atau emosi setelah kehilangan sesuatu dan penentangan terhadap gangguan psikologi ketika menghadapi tekanan atau trauma. Selain itu, daya tahannya tinggi di kalangan warga emas dikaitkan dengan hasil yang optimum seperti penurunan kemurungan dan risiko kematian, persepsi diri yang lebih baik terhadap proses penuaan, peningkatan kualiti hidup, tingkah laku yang lebih baik dan keupayaan adaptasi dengan tekanan atau trauma yang ketara. Antara ciri fizikal yang cenderung dikaitkan dengan daya tahan yang tinggi adalah kebebasan dalam melakukan aktiviti kehidupan seharian, penglibatan aktif dalam aktiviti fizikal, sokongan sosial dan penglibatan masyarakat, kemahiran mengatasi yang kuat, pemikiran emosi yang positif. Penglibatan dalam aktiviti fizikal adalah ciri individu yang tahan lasak yang dapat meningkatkan daya tahan dan tingkah laku gaya hidup yang sihat. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa pandemik COVID-19 telah memberi impak yang signifikan kepada warga emas dalam segi kesihatan mental, psikologi dan sosial. Pandemik COVID-19 juga telah menyebabkan rasa ketakutan dan ketekanan yang secara meluas mencabar daya tahan golongan warga emas. Warga emas juga dianggap golongan yang berisiko tinggi untuk dijangkiti virus COVID-19 kerana sistem imunisasi mereka yang lemah dan kadar kematian yang tinggi, terutamanya mereka yang mengalami penyakit kronik. Justeru, sikap warga emas yang patuh dengan langkah pencegahan virus ini dapat sedikit sebanyak memberi kesan yang signifikan dalam meminimumkan jumlah kematian. Tekanan isolasi sosial bukan sahaja dialami oleh golongan muda, malah warga emas juga turut mengalami kesan yang sama. COVID-19 ini telah menyebabkan semua lapisan masyarakat terkesan dan terjejas tidak kira latar belakang sosioekonomi mereka. Khususnya bagi golongan warga emas, mereka juga terkesan akibat PKP secara fizikal dan psikologi. Ketakutan, tekanan, kesepian dan isolasi sosial warga emas semasa pandemik COVID-19 dapat melemahkan daya tahan mereka dan seterusnya membahayakan kesihatan dan kesejahteraan mereka. Keadaan isolasi sosial mungkin memberi kesan buruk terhadap kesihatan mental warga emas, terutamanya mereka yang tidak biasa menggunakan teknologi digital. Keadaan isolasi sosial dan penjarakan sosial boleh menyebabkan tanda-tanda kemurungan dalam kalangan warga emas. Selain itu, pendapat lain menganggap isolasi sosial warga emas adalah sebagai masalah kesihatan awam yang serius kerana kerentanan psikososial golongan ini. Justeru, isolasi sosial turut memberi kesan kepada daya tahan warga emas untuk melangsungkan kehidupan mereka dalam tempoh PKP ini. Dalam konteks ini, daya tahan adalah berkaitan dengan kemahiran dalam memainkan peranan dalam kesihatan individu dan masyarakat walaupun terdapat peristiwa negatif dan ancaman serius yang membahayakan. Walau bagaimanapun, tanggapan bahawa kebergantungan kepada media sosial dapat bertindak sebagai alat mencegah kesepian dan kebosanan khususnya dalam kalangan warga muda, namun populasi warga emas yang mendapat sokongan sosial aktif dalam melakukan aktiviti seharian dapat memanfaatkan perkara ini. Ketahanan psikososial yang ditujukan oleh warga emas ini harus dipertimbangkan dalam faktor pencegahan di tempat-tempat lain. Adalah mustahak bagi warga emas untuk mengakses maklumat dan pengetahuan yang terangkum melalui ikatan sosial dan teknologi di samping berinteraksi dengan alam agar dapat menjamin kesihatan mereka. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.
Thank you.